Dan pengalaman kesalahan menggunakan tas carrier dulu waktu pertama kali saya ikut mendaki gunung itu saya kan pakai Osprey. Cuma saya menggunakannya itu beratnya saya tumpukan di bagian sini. Jadi kalau pakai tas gunung itu kan beban harus ditompangkan di pinggang. Jadi di setting pinggangnya dulu, kalau sini sudah nyaman baru menyesuaikan di pundak. Nah, dulu itu waktu pertama kali saya naik gunung, itu saya tidak paham. Yang bawah malah saya kendorkan, yang atas ini saya kencangkan. Jadi di pundak sini sangat sakit begitu. Padahal saya sudah pakai Osprey, seharusnya kan terasa ringan walaupun beratnya banyak begitu. Asalkan kita tahu cara penggunaan tas gunung yang baik dan benar. Ini ada dua, Osprey dan Aiger Eco Saver. Ini carrier saya. Kalau ditanya pengalamannya enakan yang mana? Semua saya rasa enak semua dan tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda dan sendiri-sendiri gitu. Kalau yang ini kan lebih enaknya itu ada pots untuk sampah begitu. Tapi kalau untuk pengalaman enak yang mana? Saya rasa semuanya enak semua dan saya rasa punya dua carrier ini sudah sangat cukup sekali. Begitu teman-teman.